Sarah Gabriela Tumiwa yang lahir pada tanggal 25 April tahun 2000 berusia 22 tahun adalah peserta Indonesia Next Top Model Cycle 2. Wanita cantik ini mengenyam pendidikannya di jurusan Marketing Communication Universitas Bina Nusantara. Sarah dikabarkan menjalin hubungan dengan Mario Lawalata yang merupakan aktor dan presenter yang kerap tampil di layar kaca. Wanita dengan paras menawan dan kulitnya yang eksotis ini kerap membagikan momen kebersamaannya dengan Mario Lawalata. Sarah Tumiwa sendiri diketahui adalah finalis Miss Indonesia 2020 yang menjadi wakil Provinsi Gorontalo. Model profesional yang memiliki sikap tegas ini merupakan sosok yang pemberani. Sarah kini tengah berkompetisi di ajang Indonesia Next Top Model Cycle 2. Pada ajang tersebut Sarah masih mampu bertahan dan cukup baik dalam menjalani setiap tantangan. Sarah bahkan pernah menjadi Model of the Week pada episode ke-16 ajang model yang sudah memasuki top 5 besar tersebut. Dengan comebacknya dua peserta yang telah tereliminasi, Sarah kembali mendapat tambahan pesaing dengan 6 model lainnya di top 7. Perjalanan menuju gelar The Next Top Model Indonesia tahun ini pun semakin ketat dalam menjalani tantangan. INTM atau Indonesia Next Top Model Cycle 2 merupakan ajang pencarian bakat modeling di mana peserta bersaing menunjukkan bakat dan kemampuan mereka. Pemenang ajang ini akan mendapatkan kesempatan memulai karir mereka di dunia modeling.